tepat untuk kita refleksi diri. Betul. Supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Mungkin satu tahun ini kita melakukan satu kesalahan atau goal nggak tercapai. Gimana caranya supaya tahun depan lebih baik lagi. Apalagi kalau sudah pasangan seperti Kat dan juga Rianti. Pasangan itu kan is a whole, satu, satu tim gitu kan. One body, Cik. Juga satu tim yang harus memperbaiki hubungan, memperbaiki supaya lebih baik, lebih baik lagi. Nah ini ada beberapa pertanyaan, yang nanya bukan aku atau Mumu ya, karena ini harus antara kalian berdua ya. Tapi kita mau nonton. Jadi kalian tanya, kalian jawab, kita yang ngeliatin, karena kita pengen tahu banget ya urusan orang lain. Rianti dulu deh, kamu yang boleh pilih pertanyaannya dan kamu tanya kepada sang suami tersayang. Husband of mine, sayang, apa hal yang aku lakuin tahun ini yang paling bikin kamu bete banget? Ini tuh kayak acara Batak, apa Mandokata kan? Oh iya ada, iya, acara Batak. Tahun baru kan harus kayak unek-uneknya semua dikeluarin. Be very careful how you answer. Apa hal yang aku lakuin tahun ini yang bikin kamu bete? Gak ada kan, babe? What did I do this year? Made for TV aja. Made for TV lagi. Waktu itu dia sempat ke Purwokerto. Lumayan bete sih karena ditinggalin tuh berapa lama ya? Sebulan. Sebulan ya? Kamu kerja? Kerja, syuting di Purwokerto. Syuting film. Sebulan. Ya sebulan itu ya lumayan mati gaya sih. Iyalah. Tapi lebih keselnya kan lebih kekangen kan. Kalau yang ini kan yang dimaksud adalah dia pernah melakukan sesuatu yang bikin kamu ini istri gue dan gue pengen gue. Dingin. Gimana ya? Gak pernah, dia manis banget. Kalau suami itu memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi ya kak. Tapi gak kita istri baik, kita tuh forgiving. Kita gak akan marah. Apa ya? Apa jujur aja. Coba. I don't know. Apa coba? Kayaknya sambil nyinggol-nyinggol. Maybe mungkin gimana ya? Ya istri, ya istri. Susah nih, susah nih. Ini lagi dicubit nih, dicubit. Apa, Beb? Apa, Beb? Okay, cuma pas bagian ninggalin itu aja ya? Pas bagian ninggalin aja deh biar aman. Biar aman. Mereka mau liburan gak? Iya, benar. Jangan ganggu. Pas ke tempat yang dingin lagi. Iya, 14 hari. Oke, silakan.